Aduh, kacau. Tolongin dulu. Kita lebih dulu, guys. Ini banyak cewek-cewek di sini, guys. Banyak cewek-cewek di sini, guys, ya. Aduh, kacau. Tolongin dulu. Tolongin dulu. Jangan digas. Digas. Mbaknya enggak apa-apa, tapi dulu, Mbak. Mbaknya di situ. Tapi dulu. Parkirin dulu, aduh. Banyak duduk dulu sih. Aduh kacau, guys. Malah. Hah? Orang apa, Pak? Aku sih kayaknya orang apa, Mas? Hah? Cuman Bane diluruskan dulu, duduk dulu. Tadi yang satunya mana? Itu kakinya kenapa? Gimana? Tadi yang kenapa nah kakinya? Enggak apa-apa. Coba duduk dulu. Lurusan lurus, maksud kakinya dilurusin gitu loh. Bisa sih enggak ngelihat ya. Dilurusin dulu. Ada klinik enggak sini? Berdarah enggak banyak? Hah? Kemarin enggak ngelihat sih tadi. Paling hancur motor, aduh motor gue hancur cuy. Gimana nih satunya nih, guys, motor gue hancur parah. Apa ini ya? Mbak sini dulu, Mbak. Mas, ya, Mas. Ya, gimana ya? Kok ngebut-ngebut banget gitu loh, aduh. Dibawa ke klinik dulu kali. Hah? Semuanya gimana? Takutnya itu nggak luka luar, luka dalam, Mbak. Kita yang udah sering jatuh-jatuh itu perlunya di situ pentingnya gitu. Tumpahnya kan perutnya sakit kena stang nih, takutnya tuh kan. Ini juga motorku rusak, gimana dong ini? Soalnya banyak tadi nggak ngeliat aku di sini atau gimana? Padahal kan aku pelan sini, udah ngesen di sini nih. Ya kan ya, udah ngesen ya. Udah ngesen. Tiba-tiba aku nggak tahu ada motor dari saya sini gitu. Jadi enaknya gimana nih, kita kan apa ya? Sama-sama ini. Sama-sama rusak ini motor gitu. Maksudnya kita omongin dulu gitu kan biar enak gitu ya. Soalnya kan ya gimana, aku bingung juga, motor aku hancur parah gitu. Tuh ya kan. Ya syukur sih mbaknya nggak apa-apa gitu. Motor sih mungkin nanti bisa diperbaiki. Ya nggak. Tapi biar enakan kita ngobrolin dulu nantinya. Mbaknya jauh nggak rumahnya di sini? Lumayan. Di mana emang? Purbalingga atau bukan? Atau daerah apa? Bocari. Hah? Bocari. Bocari. Atas ya, sana ya.
Kita tanya dulu yang enak ya, gimana ya? Enaknya gimana ya Mas Bro ya? Tahu nih motor aku juga ini kalau misalkan ini gimana ya soalnya? Aku udah sen kan. Orang sini aku pelan, aku mau kesini loh, nepik sini, ya kan? Ya maksudnya kan ini buat pembelajaran dia juga, ya kan? Ya aku masa kalau misalkan mau hadir dia, tidaknya dia ada itikad baiknya dong ya. Jadi ireknya gimana? Menurut masnya nih gitu. Saya kan ya kalau dibilang rugi rugi banyak dong ya enggak. Iya, rusak parah kan, satu aku nggak salah. Ini aku dengkul agak sedikit sakit sih. Atau enaknya kalau mau ngobrol di keluarganya, kita ke keluarganya aja kali ya. Maksudnya ngobrolin di rumahnya dia gitu. Atau masnya nengahin deh. Soalnya takutnya aku dikira aku malakin atau apa. Enggak dong ya kan ya. Iya. Maksudnya kan motor kan rusak parah gitu. Ya setidaknya dia ada itikad baiknya gimana gitu. Gitu loh. Aduh bingung gue guys ya, cewek-cewek ya. Gak tau nih mbak, jujur aja sih ya lumayan sih nih. Ini pecah, patah. Yang situ sih hancur sih. Ya sebenarnya sih aku gak minta apa-apa ya, cuman ya itikad baiknya mbaknya gimana gitu. Maaf ya. Soalnya kan motor juga rusak parah gitu kan. Mbaknya udah kerja belum? Mau kerjain tugas, mau kerjain tugas apa tuh jalan-jalan? Oh gitu. Gimana ya? Jujur aja juga. Bingung sendiri gue anjir. Gimana Mas Bro ya? Masih sekolah gitu. On ya. Kedip-kedip nggak ini? Iya kan? Gimana menurut Mas Bro ya? Dia masih sekolah ya, harusnya orang tuanya kan disuruh tanggung jawab ya? Ya, mudah-mudahan aja kalau bisa dia. Hah? Ya, mudah-mudahan aja. Itu aja kali ya? Setidaknya dia ada sedikit kasih inilah. Soalnya hancur banget tuh, parah tuh. Itu juga patah ya, koplingnya? Patah, handle koplingnya patah. Atau masnya nengahin deh gimana? Soalnya aku dikira aku malakin mas. Dia cuma tiket baiknya apa? Masnya maaf dong. Maaf sih aku maafin ya karena kecelakaan ya. Cuman ya. Selain itu gitu loh. Gimana menurut masnya nih? Aku bingung mas, jujur aja. Hah? Iya. Menurut ente gimana Mas Bro? Motor aku kan rusak. Menurut ente gimana? Motor aku kan rusak. Masa iya nggak ada apa gitu kan? Hah? Parah banget sih. Iya, maksudnya ke rumah orang. Iya, beli baik sih ke situ. Iya, biar orang tuanya tidaknya ini lah ya. Ini parah loh, aku biaya gede loh. gini deh, Mbak. Aku jujur aja sih. Apa? Gini aja, kalau mau kita ke rumah salah satu dari kalian gitu kan. Kita obrolin sama keluarga gitu. Ya, tadi yang nabrak apa Mbaknya ya? Hah? Yang nabrak siapa mbaknya kan? Ya mungkin ke rumah mbaknya atau siapa gitu. Soalnya ya kalau masalah minta maaf aku maafin ya. Maksudnya kan sebab kecelakaan. Cuma kan itu loh biaya itu loh. Maksudnya ada tingkat kesitunya sih. Soalnya lumayan banyak nih kalau mbaknya mau lihat tuh yang sebelah situ tuh. Hancur banget. Fairing sebelah sini tuh hancur banget sini. Ini pecah tuh. Pecah banget. Gitu. Ya pasti kan ada konsekuensi ke arah situ. Berapa? Hah? Berapa? Ya aku sih nggak tahu pokoknya. Mas, udah motornya, Mas.
Bidin. Atau kontak kontak banyak apa? Udah KTP belum? Sudah. Foto KTP boleh? Sama WA-nya ya? Maaf ya aku foto ya? Nggak tahu ya kalau ini ya. Paling kalau enak searching di itu aja kali di apa? Kayak dilihat di online shop itu kali. Di Tokopedia kisaran-kisaran aja gitu. Masih normal enggak ini? Ini juga bengkok ini. Kalau keberatan kan nanti jangan sepenuhnya. Iya, minimal tuh ada, Mas. Enggak sepenuhnya enggak apa-apa. Yang penting iya itu. Itu ya, kalau masalah minta maaf sih aku maafin ya. Cuma setidaknya ada bantuan lah, perbaikan lah, meskipun nggak sepenuhnya ya, gitu. Enak, kan? Iya. Ke mana dulu, Mbak? Hah? Masuk dulu. Ya udah. Ini kenapa punya suaranya jadi aneh? Ngarepin dapat konten kayak gini loh, serius. Aku nggak tahu ya, dia masih sekolah gitu. Oke guys, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini ya. Untuk selanjutnya gue mau klarifikasi dulu aja. Oke, thank you for watching. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya. Kok masuk sih? Ian mana ya Ian? Ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa ini. Ian mana Ian?